Sempat dikritisi warga lantaran belum mengunjungi lokasi bencana di Kecamatan Munjungan, PJS Bupati Trenggalek bantah jika disebut tidak memiliki empati. Karena sejak awal kejadian bencana, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan penanganan. Saat dihubungi melalui sambungan seluler, PJS Bupati Trenggalek Beni Sampirwanto menyampaikan, antara dirinya dan seluruh OPD mempunyai grup untuk berkoordinasi. Saat ia mendapatkan informasi bencana di Kecamatan Munjungan itu, pihaknya juga langsung menginstruksikan agar OPD terkait melakukan penanganan yang baik. Lebih lanjut, PJS Bupati Trenggalek Beni Sampirwanto menjelaskan, pada saat kejadian bencana alam tersebut, ia ada agenda lain, yakni menghadiri peluncuran aplikasi milik Polres Trenggalek. Hal itu dilakukan demi menjalin komunikasi dan hubungan dengan lembaga lain. PJS Bupati juga menerangkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi, sehingga yang paling penting bukan terkait kehadiran Bupati secara pribadi, melainkan proses penanganan bencana secara cepat. Itu kan sudah begitu kita ada grup begitu Mas, ada grup di mana saya bersama kepala OPD, Pak Sekda, Pak Asisten. Ketika kita dilapor itu, maka saya menyampaikan tolong ditangani dengan baik kepada kepala BPPD. Jadi terus kepala BPPD, Kasatpol PP, Dinsos itu turun ke sana. Gitu loh Mas. Terus kemudian semua sudah baik, makanya didatangkan eskavator macam-macam itu. Itu Mas. Penjelasan saja gitu. Tapi kalau masyarakat yang mengharapkan kehadiran Pak Bupati pada saat, karena memang dampak bencana di Munjungan kan cukup besar Pak, yang terjadi longsor maupun juga banjir. Nah, itu kan begini apa, Mas. Itu tanggal berapa toh Mas Juli itu? Itu bersama dengan Pak Bupati pada saat menghadiri launchingnya aplikasinya Polres itu. Ya, yo saman kan sudah tahu ya Mas. Kita kan juga menjalin hubungan dengan apa? Dengan mitra menyamping dan sebagainya. Jadi kan kita harus, yang penting kan kehadiran saya itu bisa juga dihadiri oleh teman-teman saya, para kepala OPD gitu. Yang penting kan bukan kehadiran saya, tapi penanganannya gitu loh Mas. Perlu diketahui bahwa pada akhir bulan November lalu, dua gelombang bencana banjir dan tanah longsor menerjang Kecamatan Munjungan. Sedikitnya ada 35 rumah terdampak tanah longsor, dan juga longsor mengakibatkan kerusakan jembatan, sekolah, dan menutup badan jalan. Sedangkan bencana banjir sempat mengenai ratusan rumah warga serta sejumlah perkantoran dan fasilitas publik di Munjungan. Karena kejadian bencana tersebut, PJS Bupati tidak hadir secara langsung. Warga setempat sempat mengkritisi jika empatinya kurang.